Tak tahulah, saya jenis yang suka perempuan. Sekejap saya suka perempuan tu, kejap saya suka perempuan. Alpha Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Datuk Sri Wida akui dirinya lebih baik untuk Iqbal berbanding Inspektor Sheila. Ini pula respon Iqbal yang mengejutkan. Macam-macam diorang ni kan. Okey, kalau anda nak tahu apa respon Iqbal ni, betul ke Datuk Wida lebih baik daripada Inspektor Sheila? Jom sama-sama kita zas video ni. Tak tahulah, saya jenis yang suka perempuan. Sekejap saya suka perempuan tu, kejap saya suka perempuan. Saya suka pelbagai orang. Bila nak cerita pasal suka perempuan tu, suka perempuan ni kan, tiba-tiba keluar juga statement sehari dua ni daripada bekas kekasih awak. Alamak, ada lagi ke? Ya, itulah dia mengatakan apa yang bahawasanya dia ada banyak, lebih banyak perkara lebih baik daripada dekat dia. Dia lebih mengenali awak daripada Inspektor Sheila. Tiba-tiba macam seperti mengatakan bahawasanya dia macam masih menyayangi awak ke? Masih jealous dengan awak ke bila awak mengatakan awak suka Inspektor Sheila? Tahu pasal tu? Saya kalau bergagasi ni itulah kan, Datuk, tak ada orang lain kan. Saya macam mana, saya tak pernah menjawab no comment. Tapi kali ni saya terpaksa jawab no comment atas sebab tertentu. Demi kebaikan, saya tak boleh nak komen apa. Tapi awak terkejut ke macam tiba-tiba dia buat komen begitu? Kalau awak tak nak komen, tak nak menjawab pula, terkejut tak tiba-tiba dia buat statement sebegitu? Tak terkejut sebab memang macam tu selalu kan. Cuma kali inilah saya tak jawab. Bukan kali inilah, sebelum-sebelum ni saya dah mungkin dah kurang-kurangkan sebab tak terkawal lah. Awak masih ada berdendam apa-apa? Masih tak ada rasa marah pada dia ke? Tak. Saya bagaimanapun saya orang yang sangat menghargai jasa orang. Saya kenang sampai bila-bila, sampai saya mati pun saya kenang jasa. Tapi kalau bab toleransi, bercakap kejujuran, saya tak berani. Saya memilih untuk berdiam. Tapi apa yang berlaku sebelum ini, awak dah maafkan dia ke belum sebenarnya? Saya sentiasa memaafkan orang. Cuma untuk kerjasama, tidak. Belum terbuka hati itu lagi ? Bukan belum terbuka, sudah tidak terbuka hati. Tutup terus? Sudah tertutup. Jadi memang tak ada harapan lagi untuk dia kembali ke apa saja pun, tak ada benda lah ? Dan kalau boleh, jangan. Saya tak boleh. Faham? Tu dia respon Iqbal. Katanya hati dia dah tertutup terus untuk Datuk Sri Wida ni. Tak apalah kan, ajal jodoh semua di tangan Tuhan. Rahsia Allah, kita tak tahu apa yang berlaku nanti. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.